Lagi hari ini saya lagi berada di kota mana, ayo, di Jawa Timur, tepatnya di daerah Jember. Saat ini saya lagi berada di Hotel Dira Hotel ya. Hotel ini berfasilitas lengkap ya, ada waterpark, ada permainan, ada minimarket, ada kafenya. Artinya kalau menginap di hotel ini tidak perlu kemana-mana lagi, sudah lengkap di sini. Untuk itu jangan lupa ya, mohon dukungan dan supportnya, like dan subscribe dan di share ke teman-teman kalian jika bermanfaat. Semoga channel ini terus berkembang dan bermanfaat buat teman-teman jika datang ke kota-kota yang saya tuju. Untuk itu ikuti terus ya. Tetap semangat. Saat ini kita lagi berada di daerah Jember, tepatnya di kota Kencong. Ya, ini adalah kota Kencong di Jember. Suasananya tidak begitu ramai dan ini adalah pusat kotanya, Kencong. Ya, ini saat pandemi COVID ya teman-teman. Dan di sebelah kiri saya ini ada Masjid Raya Kencong. Ya, ini masjidnya, ini Masjid Raya di daerah Kencong. Nah, ini kita sudah masuk ke area hotel Dira Hotel. Ini juga tempat shopping center ya, jadi ada waterpark juga, kemudian ada wahana-wahana yang lain. Areanya luas sekali ya teman-teman, jadi kalau masyarakat Kencong sudah mengenal area ini. Dira Shopping Center. Ini adalah lingkungan Dira Hotel. Jadi ada minimarketnya. Oke, ini adalah tempat belanjaan. Belanjaannya ya banyak. Market, ada kafe, ada waterpark, permainan ya. Jadi hotel ini sangat cocok buat teman-teman jika membawa keluarga ataupun transit mau ke Bali. Tuh, menginap di sini dulu ini juga bisa ya. Di daerah Jember, kota Kencong. Kemudian ada apa itu, permainan malam ya. Ini ada waterpark lengkap ya, Dira Fantastic Night. Ini adalah hotelnya ya. Ya, ini adalah Dira Hotel. Kita
kita sudah tiba. Parkir dulu ya teman-teman. Oke, kita mulai review dari depan. Tempat parkirnya luas, bisa puluhan mobil parkir di sini. Oke, sekarang kita masuk ke dalam yuk. Di sini anginnya juga segar ya, karena lapang banget tempatnya. Ini banyak orang foto-foto di sini. Oke, kita masuk ke dalam. Ini dia lobinya. Banyak bunga-bunga. Kita check in dulu ya. Kupunya udah siapin kamarnya belum? Atas nama Ida Bagus. Iya. Oke, ini kamar nomor 28. Ada di deretan sebelah kanan, Bapak. Makasih ya. Oke, kita sekarang menuju kamar. Lobinya juga unik ya. 28. Wow, lihatlah warna-warni. Setiap kamar beda-beda ya warnanya. Lihat tuh teman-teman. Nah, hari pertama ini saya menginap di sisi sebelah kanan. Sekarang kita cari dulu nih kamar 28. Warna hijau 29. Sepertinya ini nih di kanan saya ini. Bagus ya teman-teman. Nah, ini nomor 28. Ini tempat duduk santai di sini. Bebas merokok ya di sini ya teman-teman. Di luar tapi. Wah, kamarnya bagus. Warna, perpaduan warnanya bagus. Unik ya. Lihat tuh. Tempat tidurnya antik. Warna kordennya juga menarik. Disesuaikan dengan warna temboknya ya. Ini mejanya juga bagus. Kemudian di sini ada kopi, teh, gula, cangkirnya juga antik. Air mineralnya juga mereknya Dira. Ada televisi. AC-nya di sana, teman-teman. Nah, ini juga lemarinya semuanya berbahan kayu ya, teman-teman. Kita lihat di dalam yuk. Oh, di sini ada sandal hotel 2. Ada gantungan sebelah sini apa ya? Kita lihat. Nah, ini kosong buat naruh baju nih, teman-teman. Sekarang kita lihat kamar mandinya yuk. Kamar mandinya sih standar ya, teman-teman. Tuh, warna batik. Handuk. Okay. Wow, ada yang unik nih. Ada kacanya di balik pintu. Lihat tuh, ada kaca nih di balik pintu. Sebesar pintu ya kacanya. Jadi bisa mandi sambil berkaca nih.
Oke, sekian reviewnya untuk hari pertama ya di kamar nomor 28. Nih tampak luarnya, kita keluar lihat. Kita bisa bersantai dan ngopi di sini nih, teman-teman. Mata jadi segar melihat warna-warni. Oke, sekarang ini hari kedua di kamar yang berbeda di sisi sebelah kiri. Ini warna hijau. Ini room 1 sampai room 3. Kita menuju ke room 6. Oke, ini yang warna merah. Warna oranye ya, oranye. Merah-merah nih, merah. Merah dan oranye. Oke, ini dia kamarnya, hampir sama dengan kamar nomor 28. Sama mungkin yang berbeda hanya di pemanas airnya yang berbeda. Warnanya ya, sama warna tembok luarnya yang berbeda. Sama gelasnya juga tuh warnanya beda. Biru di sini. Terus lemarinya juga sama lah. Gak usah dibuka lagi ya, teman-teman. Kita lihat kamar mandinya. Sama juga di baliknya pasti juga kaca juga. Ya. Untuk review kamar ini sekilas saja karena tadi sudah kita review ya kamar yang satu. Oke, ini kamarnya terang, kemudian antik deh pokoknya. Murah ya teman-teman, ini harganya cuma Rp250.000. Ya. Kita lihat aja biar nggak penasaran, yuk. Kosong, kosong. Ada isinya sandal dan gantungan. Biasa. Oke, ini tampak luarnya. Sore hari. Kita lihat-lihat dulu yuk keluar. Oke, ini kamarnya warna-warni, ada orange, ada ungu, ada hijau. Wah, selengkap nih, semua warna ada nih teman-teman. Silakan datang ke Kencong Jember ya. Sampai ketemu lagi di hotel-hotel berikutnya. Salam sehat dari Candid Hotel, see you!